가양아. 나중에 제가 내가 남부하지 빨리 이제 가면은. Saya pegang ini. Alah, tak nak. Di hari istimewa mu ini, aku berharap sama dia kau diberikan kekuatan, kesihatan, kemudahan dan diberikan keharmonian dalam kehidupan rumah tangga kita. Happy birthday, my man. Isteri aku sangat menyayangi mu. Aku sangat menyayangi mu. Dia dah pada. Sehingga mau menyebut. Mungkin aku tidak tahu harus berkata apa kerana aku bukanlah seorang yang pandai merangkai. Bagi aku yang terpenting adalah aku sangat mencintaimu. Selamat ulang tahun, semoga selalu diberi panjang umur. I love you my man. Temani aku hingga aku tua nanti. Jangan pernah berfikir untuk meninggalkan aku kerana aku sangat menyayangi kamu. Teruskan sikit. Happy birthday, terima kasih setelah hadir dalam hidupku. Terima kasih telah menemani aku sampai saat ini. Selamat ulang tahun isteriku, semoga engkau selalu berada dalam lindungan Allah dan keluarga kita. Selalu diberkati oleh Allah. Okey, mandilah ini ialah ucapan ikhlas daripada suami tu. Sebenarnya hari ulang tahun, kita juga mendoakanlah semoga Dila dan suami terus berbahagia sampai hari raya. Hingga ke jannah lagi, kita bersilakan duduk. Sampaikan sebenarnya kepada suami tersayang. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Memang tak pernah dapat sebelum ni. Saya lebih dah lepas ni. Itu je. Ada lagi nanti malam. Terima kasih, Abang Baris. Itu Cik Ali pula. Ada tak apa-apa yang sama-sama isteri? Selamat ulang tahun yang ke-28. Untuk isteri tersayang, Nila Zulkarnaini Ramli, saya doakan agar awak terus sukses dalam hidup awak. Nanti jaga anak dalam diri itu dah 3 bulan dah. 3 bulan. 3 bulan dah. 3 bulan dah. Itu saja. Terima kasih. Okey, Aris Bukit, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memang cantik sangat dan hebat cantik. Terima kasih. Agak terkejut, Semoga nanti enjoy lah makan apa yang ada di sini. Okay.